Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini saya mau share cara buat jeruk paling simple. Jeruk pakai asam boy dan jeruk masin dan pedas sedikit. Hai semua, hari ini kita buat jeruk jambu. Oke, jeruk jambu. Saya mau share untuk buat jeruk nih biar dia masih rasa apa? Masih tidak lembek, masih ada rangup-rangup. Oke, ini ada tempat. Oke, tempat saya sediakan dan jambu-jambu sudah saya potong dadu-dadu seperti begini. Oke, lebih senang mau makan nanti. Kalau kamu suka yang panjang-panjang pun boleh. Oke, ini semua sudah saya cuci, saya buang kulit dia. Dan apa? Biji pun tiada, oke. Bahan dia sangat simple. Saya menggunakan es krim soda. Air es krim soda ini. Oke. Fungsi es krim soda ini, dia memaniskan buah, mengekalkan kerangupan. Nah, seperti begitulah. Oke? Oke, saya akan bagi dua. Satu yang menggunakan es krim soda dan juga serbuk asam. Yang satu nanti saya mau buat asin, masin punya. Oke? Masukkan sedikit, sesuai berapa banyak. Menangkan ini suami saya punya, saya banyakkan lah suami saya punya. Oke, macam ni. Oke, saya tambah lagi sedikit. Oke, macam tu. Kemudian saya simpan air es krim soda ni ke dalam. Oke, jangan banyak-banyak, cukup macam ni saja, sampai sedikit ni saja. Asal dia, kalau kita tungang terbalik, dia masih apa? Masih berada di dalam dia. Kemudian saya akan tuang asam boy ini, ya. Ini original punya. Oke, saya tuang. Kemudian saya ratakan semua. Saya tutup dulu. Kalau sudah cukup, baru saya biarkan. Kalau kurang, saya tambahkan lagi. Macam ni. Oke, ini saya tambahkan lagi. Saya habiskan 3 satu plastik ni. Macam ni. Oke, macam tu. Oke, cukup macam begini saja. Bahan dia hanya dua. Es krim soda untuk merangupkan dan memaniskan buah. Dan juga serbuk. Cukup ini, saya macam ini. Kita tutup. Es krim soda dia, air es krim soda dia jangan terlalu banyak. Cukup sampai sini saja. Oke, macam ini. Kita biarkanlah. Oke, kita biarkan. Jadi dia akan sentiasa rangup. Oke, untuk yang satu, saya buat asin punya, masin nih. Oke, sekejap ya. Oke, untuk yang kedua sangat simple juga, bahan dia pun tidak banyak, garam dan lada padi saja. Oke, mula-mula masukkanlah. Kita punya, alamak sayang jatuh, tidak apalah, ada orang minta. Oke, masukkan ke dalam bekas. Oke, ini saya tidak akan simpan air panas kah atau yang macam tadi es krim soda kah, saya tidak akan simpan. Oke. Saya akan masukkan lada padi yang saya sudah potong belah-belah.
maaf ya, saya punya mulut makan jambu. Oke, masukkan seperti itu. Kemudian kemudian kita masukkan garam. Garam secukupnya, jangan banyak-banyak. Oke. Ini saya tidak akan simpan air panas kah? Atau air es krim soda tadi kah? Karena apabila sebuah buah-buahan kita simpan garam, dia akan otomatis ada keluar air. Nah, jadi begini saja. Oke, lepas kita goncang-goncang lah biar dia sebati. Oke. Nanti dia akan ada air sendiri. Air dari garam tuh bercampur sama buah-buahan. Jadi dia akan oke. Macam ini saja. Goncang-goncang, gaul-gaul dia di dalam nih biar dia sebati. Very simple kan? Buat apa kita beli di luar sedangkan kita boleh beli buah-buahan, kemudian kita olah sendiri jadi jeruk. Boleh makan satu keluarga, boleh makan ramai-ramai. Kalau kita beli perlukan sekarang jeruk 100 gram saja sudah 2 ringgit. Kan betul kan tidak? Oke, selamat mencoba resepi simple, mudah dan pastinya sedap. Bye bye.